Meninggalnya Menteri Pan RB Cahyokumolo membuat kesan sedih tersendiri bagi Suharso Monoarfa. Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menilai Cahyo merupakan sosok yang tenang, sabar, dan tidak rasa gusuk. Saat ditemui di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Suharso bercerita bahwa ia dan almarhum sudah kenal sejak tahun 1980-an. Awal perkenalan mereka, sejak almarhum Cahyo masih aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pertama Pak Cahyo saya kenal sejak lama Pak. Aman Pak. Saya sempat sama-sama satu komisi sebulan, jadi kami saya katakan dan apalagi tiga dan berhenti masalah komisi Pak, ada momen khusus, cerita khusus Pak. Ada momen khusus, cerita khusus Pak. Yes, I
tidak membuat baik pemerintah, DPR maupun kemudian masyarakat pendukung itu atau masyarakat yang tidak setuju itu berhasil. Tapi itu saya kira ya, yang itu saya sampaikan. Yang khusus saya kira dia lah. Komunikasi justru masih sehat. Beliau mengatakan kalau mau sehat itu makanya justru banyak dilarang orang. Kalau suka kalau makanan itu, nama tiga mas hidup ini cuma sekali, karena mati. Kapan itu Pak terakhir komunikasi? Ya kira-kira dalam bulan Pak. Aduh, saya tidak tahu. Saya tadi Pak, saya sebagai seorang Muslim itu ada yang pertama memandangkan sifat Allah. Insya Allah.